dia kasih apa jadi berapa kok? 2 juta kok. 500 tuh buat kamu tuh katanya. Oh, 500. Bukan 2 juta kamu. Katanya mau ngasih tadi kamu. Ah, kok? Tadi katanya dia mau ngasih kamu 2 juta. Orang kan kamu katanya berapa jadi 500? 510. Ah, udah 10-nya mah. Yang penting dia udah kasih. Ya udah apa simpen dah. Buat apa katanya kan? Ya udah, thank you dah. Benar enggak? Sampai yang gitu-gituin dia tuh baru mau ini kan. Tapi aku tadi udah tidur, Bang. Tidur di bangku situ. Sepepe apa lagi? Barang ngelonjor udah. Siliponel. Ah. Dia emang enggak. Dia ngapain? Dia ngapain? Dia main itu aja terus tuh. Itu apa tuh? Dorongan. Roda dia punya koper. Oh. Kan barang enggak bisa digas, ya. Katanya itunya licin. Lantainya keramik udah makin seru dah. Apa nggak ikut main juga, Pak? Nggak ikut mainan juga. Ya di situ pada pakai gitu ya roda dua ya. Iyalah. Bisa kamu mainin ya? Gampang itu mah. Hah? Gampang. Iya, kencang banget ya dia itu ya. Tapi dia cuman begini doang. Ada remnya ya? Ada lah. Dia tinggal diinjek gini doang setelah aku berhenti. Tahu, Ming. Itu kan Ming pernah pakai. Emang aku nggak tahu, Bang. Waktu Ming di Singapura, punya orang yang pinjam. Ada yang pakai itu, apa? Dia namanya automatically scooter. Iya. Automatically scooter. Otolet. Iyalah. Juga ya. Iya, kalau ada anak kecil lagi main di situ bisa gabruk gitu. Udah masuk 700 tuh, Po, ya. Hah? 700. Apa? Duit masuk. Duit apaan? Duit masuk udah 700. Oh, kamu ngasih? Iya kan. Bener gak? Iya. Ah, dia lagi disuruh ngomong, gak berani ngomong. 1,2 kita kurung. Oh, kan. Masih ngomong lagi. Harusnya si Boao ngasihnya 1 juta nih. Harusnya apa? Tadi dia ngomong juga kan. Ntar kalau ada kebutuhan. Ini, dia bilang kalau ada kebutuhan nanya gua aja katanya. Aku disuruh ada kebutuhan nanya dia, aku jangan malah diem. Iya enggak? Kan aku di cover sama dia harusnya. Dia udah bilang sama aku, ngomong aja. Udah ngomong. Kebutuhan apalah? Ini 1,2 nyambung ngomong. Ya, ngapain ngomong sama dia langsung. Dah, sekarang apa kalau misalnya gak diganti, siapa yang ganti? Kan perlu menabung. Bilang sama apa. Emang ini gak usah berkeluarga ke depannya. Ini ngomong berapa kali nih sama apa nih. Emang gak usah berkeluarga. Hah? Hah? Emang gak usah berkeluarga. Ayo,
Nanya apa emang enggak usah, Bang. Jen kata bilang nanti ke Jepang. Lu punya duit? Duit mau ratusan juta. Itu rasa miliar. Rasa bukan ratusan juta lagi, miliar. Jen itu tuh anaknya itu yang mau sekolah tuh. Iyalah. Belum SMP, belum SMA. Belum nanti kuliah. Nggak, dia sendiri aja dah kuliah, Kak. Sekarang si Cendung kuliah kan. Nah, emang nggak biaya lu kata si Komen. Dia jadi sekolah di UNJ. Iya, kuliah di sana. Mandarin. Di Jolong dia. Jalan sama Ming 1-2 jam dari ini, Boh. Nah, ngebahas masalah anggaran doang. 2 jam tadi selama perjalanan tuh. Di rumah aja udah 1 jam lebih, Ming. Bikin nyamuk sama kayaknya. Itu lama sih. Iya, enggak berdua. Ada inilah, ada itulah, mau masih Om Komen lah mencari alasan. Gitu. Ini enggak ribut dia lama-lama. Ini padahal udah emosi juga. Udah lah, diam aja lah. Kalau orang emosi itu udah diem, berarti udah kelebihan, berarti udah kelewatan ya. Udah di jalan baru terjadi pertikaian karena membahas masalah anggaran tenaga perusahaan. Ini ngomongin masalah uang gede ini, bilang lu masalah yang uang kecil kok gua udah nggak bahas-bahas lagi lu. Iya, bensin. Itu malam-malam orang banyak pada nunggu. Iyalah, kan pada mau keluar negeri juga. Emang orang nggak boleh keluar negeri. Gendong anaknya kecil, gila bener. Kenapa? Berapa hari itu kemana? Kenapa? Ya nggak apa-apa lah, bu, bagus. Berarti dia sayang anaknya. Tapi aku ngobrol sama orang disitu. Hah? Wah? Hah? Ada yang ngobrol sama orang. Wah? Apa? Ngobrol gak sama orang disitu tadi? Siapa? Apo? Kenapa? Ngobrol gak sama orang? Kita mah disini gak kelihatan aja orang banyak di sana. Pantui mulu. Oh, gak ngobrol? Hari Sabtu aku ada dua puasa nih. Si Pepe ketakutan aku jangan pergi sendiri. Nah, jadi pergi sama siapa kamu? Kamu antar. Gampang itu mah. Tapi masalahnya si Pomen gimana? Hah? Si Pomen siapa yang nungguin di rumah? Hah? Si Pomen siapa yang nungguin di rumah? Ya udah emang kamu lah. Nah lo, jadi apa ke gereja sama siapa? Bisa, emang bisa si PP, sebelah jadi dua kiai pesen grab. Bisa dong, bisa dari mana pun mau bisa.
Ya tadi aja Mimi bilang si Cenlung suruh naik Grab aja. Ngapain sih repot-repot? Hah? Iya kayak tadi Mimi bilang si Cenlung naik Grab aja, ngapain mesti ngerepotin orang. Mimi udah bilang gitu kok, malah nggak denger. Emang si Aing repot juga? Siapa? Si Cenlung. Tadi si Cenlung. Oh. Nggak repot kalau kayak gitu tadi lu nyuruh dia naik Grab, bener gak? Nggak perlu apa nyampe segini, beneran ya dong, kita udah pulang tadi kalau nggak dari jam 9 jam 10 iyalah, malah kalau bisa jam 5 sore udah balik lah, abis nganterin lu mau nginep nginep sini atau gimana. Orang dulu yang pernah po dalam keadaan pesawatnya delay, rusak di mana ya mesinnya nggak tahu, nilai nginep di bandara nyewa hotel semalam 800 ribu dan bayar. Iya ya, memang pernah, karena memang bilang gak apa-apa lah, yang penting bisa istirahat deh gitu loh, jangan nyusahin orangnya. Masa tuh ngojeknya disuruh, bang ayo bang antar saya puter-puter dulu bang jalan sampai jam 2 pagi, gila kali lo. Si Boha emang ngaco emang orangnya, kalau ngomong puter-puter. Masalah puter-puternya ya, berjam-jamnya orang ngabisin waktu sama dia. Tapi aku maksudnya udah hobi sih, udah habit juga. Kalau udah habit mah susah diganti kan. Udah kebiasaan buruk. Dari negara. Dari apa ya dia? Berobat si Pepe. Lagi hari Kamis ya. Mes dia udah ngomong. Oh iya. Iya. Ya udah kok. Ikut dah. Aduh, terima kasih Pak Teh. Ya, emaknya sampai ngomong-ngomong kayak begitu. Bilang, ya ngomong begitu doang mah gak apa-apa po. Kalau dia tebal kuping jangan langsung ke gereja. Iya. Kenapa? Emang lu karena dia gereja? Gua sampe gituin sama dia. Bukan, maksudnya karena dia juga gak pernah ke gereja sih. Wow. Emang ngerti gak sih? Wow, aja gak pernah ke gereja. Mana dia ngerti sih esensi ke gereja. Dia taunya kan pergi, ayo ngapain jualan. Oke, ayo ngapain jualan. Jualannya terus lu otak lu. Ngapain lu pikirin. Ini udah aman, po. Jangan masih di tengah-tengah iya, gitu. Kan baru terowongan. Nah, coba lo juga orang kadang-kadang. Iya. Ini udah pending, meng. Udah matamnya itu udah tinggal berapa watt doang dari tadi nih. Udah satu diomelin si Wuhao. Gua aku tadi ngomong lagi buat terowong dan lain. Ini jalan jauh kok, jalan jauh. Bukan dari rumah Apo ke si Atong. Iyalah. Apo kan mikirnya begitu kan. Iya, baru nyampe di Atong nih barat. Ininya mi sampai lapar lagi perut mi. Tuh ada bihun. Ya nggak enak bihunnya. Nggak enak bihunnya. Goreng. Tapi perut kayak kembung boh, kayak masuk angin kali ya. Tapi kayak di ini pengen makan gitu, aneh kan. Perut kayak kembung, tapi dia kayak kembungnya tuh kenyang, kenceng. Tapi di ini pengen makan dia, kayak kelaparan di lambungnya. Makannya ini pas pulang ada bakmi goreng. Lele, ikan lele.
jalan yang di depan ini baru dibuka lagi deh. Jadi itu kacang nggak dibawa semua bu sama dia? Enggak. Masih ada berapa bu? 40. Terus 40 kemarin, oh udah tinggal dikit. Nggak, maksudnya ini ada berapa ada kantong? 40 lagi kan? Iya. Terus ada satu bal ya, masih ya? Udah habis. Emang udah masuk? Iyalah. Yang 3 per 4? Udah habis juga. Udah kosong semua. Hmm. Tinggal botolnya doang. Tinggal, kayaknya 40 ya. Botolnya apa tiga iya satu itu. Baru digali, baru selesai penggalian. Enggak nih, bor nih, dia ngebor nih pipa. Oh, pipa yang segede-gede gitu tuh. Oh, dia mau masukin ke dalam. Iya, mau dimasukin. Tapi kan masih digali. Tapi kan dulu. Enggak banjir di sini mah ya. Pipa bukan cuma buat banjir. Dia tuh buat masukin kabel listrik. Oh. Bisa juga buat ngegali, nemuin batu dalamnya. Buat dijadikan alat pancingan. Atau bisa juga dia nyari sulfur di dalamnya atau uranium kalau ada atau logam dicari di dalamnya. Banyak kok yang dicari di sini. Bisa juga mau masukin pipa air. Banyak lah itu udah dibuka tuh. Tahu benar bisa apa enggak, tapi ntar besoknya tutup lagi ya, kerjanya begitu, ntar buka ntar tutup kayak warung. Nanti tanggal 17 Agustusan kok katanya si ini Pak Krisna sama si Toto mau bikin lomba di daerah AE. Si Pak Toto sama Pak Krisna. Cuma memang main diem aja lah, main gak ikut. Dia bilang, saya gak bisa main ini, main ini, saya gak bisa. Gak ada yang kayak dulu lagi. Kayak masukin paku botol atau mungkin masukin jarum dalam benang. Benang dalam jarum. Itu masih ada sekantong nih yang mak mau beli di Jakarta Fair bagiin orang lain nih. Si satpam kayak. Apaan? Biskuit. Semalam boleh-boleh aja. Mobil ke Daung tuh. Mau ke Daung dia. Mau ke Daung orangnya. Kebut banget.
mobil kalau jam segini udah nggak ingat ada orang lain di sampingnya. Gas pokoknya. Wah, orang kalau jam segini pada bawa mobil udah nggak ingat lagi di sampingnya ada orang. Yang dia tahu cuma digas doang. Rem blong pokoknya. Gitu. Tadi apa lihat Yan? Apa? Mobil pick up, pick up. Mobil pick up. Oh. Pancing. Mobil pick up. Hah? Tadi ngeliat kan mobil pick up. Emang kenapa? Enggak lihat berarti ya. Iya itu jalan bawa mobilnya gimana? Ya lagi po. Apa tuh? Gila jam 4 pagi ini udah 3.41. Udah gak ada manusia lagi po. Tuh, iya kan? Po. Hah? Apa lihat di sini udah gak ada manusia lagi kan? Iya. Mas tuh kucing tuh. Ih, curuk kukuk kucingnya. Usirin. Nih, dia benar-benar dia gak jalan. Curuk kukuk juga lah. Oh, iya, Bu. Lagi galau kayaknya kucingnya. Wah, iya lu bener-bener. Apa bisa ngeliat aja ya tadi ya, dari jauh ya? Kelihatan lah. Ini gak kelihatan loh. Tadi mau main labas terus itu, Bu. Kan gak kelihatan. Kalau gak kelihatan mah gak dosa, Bu. Kecuali kita ngeliat kita sengaja tabrak, nah itu salah. Gak kelihatan beneran tadi. Nggak, ini makanya dia bilang lagi galau tuh kucing Bu. Awalnya si Ibu. Si Ibu yang jualan tempat si Asun tuh. Lagi ngocek beras kayaknya nih. Dia mobil kenapa tuh berhenti? Tiba-tiba aja. Ya kan soalnya kan kalau mobil berhenti kan kelihatan ya. Kayak dia nabrak apa atau gimana. Dulu kan pas main nabrak kucing aja, bruk ya kan berasa itu. Tapi kan namanya enggak ini kan maksudnya enggak ngeliat nih. Ya enggak dosa sebenarnya kecuali kita ngeliat kita maksain. Gitu. Tapi kan habis itu main kuburin juga kucingnya. Dalam keadaan dia ini masukin plastik udah. Oh, udah bingung juga nih gali tanah di mana. Udah dekat di bandara. Tahu kucing dari mana itu ngeong-ngeong. Laper dia kalau kayak gitu. Kalau udah ngeong-ngeong gitu. Lagi keluar. Sapam lagi jaga dari situ. Dia lari dia. Lagi lapar bukan dikasih makan, diusir. Salah kali dia, salah jalan juga dia ngapain dia di airport. Harusnya dia naik pesawat, dia cari makan di dalam pesawat. Iya aja. Tapi bodinya gede juga sih, susah juga masuk pesawat. Buru dikeluarin. Apa, Po? Mang sayur, Po? Hah? Mang sayur, no? Beli sayur nggak? Itu pun truk yang segede-gede gitu tuh, Pak. Dia ke bawah pun gak kelihatan kalau udah malam. Kita kan mobil kita kan di bawah. Gak kelihatan. Bodoh lah kata dia. Mau jadi apa dah katanya. Kalau truk segede gitu tuh. Yang jelek cuma dirinya dia doang. Kalau ada tembok baru dia menghindar. Ini kan tembok nih gede-gede nih. Dia takutnya sama tembok doang. Kalau mobil biasa, bodoh lah. Orang di daerah rumah aku pasti bingung, Pak. Si Okta pulang sampai jam 4 pagi tuh.
sana dia. Benih.